pertama mungkin pameran tunggal kelompok pertama atau kedua atau tiga? Pertama kali pameran tunggal pertama kelompok milisi fotokopi di Indonesia, di Jogja, di Gede Forum. Kami merasa sangat terhormat mendapat kesempatan untuk memamerkan karya-karya mereka. Saya pribadi mengenal milisi fotokopi lewat komik-komik retro mereka yang bercerita dengan tema-tema sosial. Sekarang teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan karya-karya mereka dari tahun 2011 sampai 2017 ya? 2016 lah. Oh, 2016. Jadi kita lihat bagaimana satu kelompok kolektif, mungkin ini satu-satunya di Indonesia, karena yang bergerak pada isu-isu yang seperti ini mungkin satu-satunya. Dulu ada Tarik Padi, tapi sekarang udah pensiun, udah pada kaya, udah pada gemuk. Jangan lupa perjuangan. Milisi Fotokopi ini mungkin satu-satunya yang tersisa, dan kami harap tetap bertahan dengan komitmen mereka. Di atas nanti ada pertunjukan teater anak-anak dari kampung Pak. Ada berapa orang Milisi Fotokopi yang datang malam-malam ini? Hari ini ada 6. Go, Milisi Fotokopinya ke depan semua dong. Ayo. Go. Silah teman-teman beli si fotokopi. Mau ngomong gak gue? Oh iya lah. Iya silahkan. Saya ini terima kasih dulu buat Pak Lea dan Bu Neni. Awalnya tadi saya grogi mau minta tempat buat pameran di sini. Tadinya sebenarnya mau pameran di Surabaya, tapi malah diomong ini komunis banget ini. Tapi ya gak jadi. Kemudian kesempatan pameran di buku andalan sini, saya coba memberanikan diri dengan ngomong dengan idola saya ini, Pak Kaya ini, ternyata boleh malam ini. Jadi yang kita tampilkan pada hari ini adalah arsip dari tahun 2011 sampai 2016. Kenapa namanya ngeluruh? Ternyata pekerjaan kita selama tahun itu lebih banyak ngeluruh ke kampung-kampung, lebih banyak turun ke kampung-kampung, bekerja di kampung. Kenapa kita tidak mau di galeri pada saat itu? Karena kami pikir di Surabaya sendiri ketika kami berada di galeri, kami habis tidak bisa membicarakan apapun di situ. Banyak persoalan di luar galeri yang di Surabaya khususnya tidak terselesaikan dan tidak bisa didukung dengan satu gerakan media seni yang seharusnya mampu menjadi satu senjata buat bekerja bersama dengan teman-teman warga di kampung untuk membangun satu solidaritas bersama. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau hari ini kita seluruh ke KKN ini, kenapa pada akhirnya Milisi Fotokopi tiba-tiba mau ke galeri? Itu juga satu alasan kami. Kami di sini butuh teman-teman, kami butuh masukan, kami butuh kritik. Kami juga ingin membangun satu solidaritas bersama, bekerja bersama, bertukar pikiran, bertukar kabar, agar nantinya mungkin di tengah jalan sampean-sampean ini rumahnya kena gusur, sampean diantemi polisi atau apa, atau masalah apa lah, mungkin yang paling sederhana adalah kita bisa berkabar. Sesederhana itu sebenarnya. Nama saya Ramad Zetian, tapi dipanggilnya Turo. Abdul Jomot Jet Jinyong Apong. Wes, ini Dimas. Ini ngomong disitu, tapi kita kasih applause buat mereka. Berapa kalian bisa dibeli ya, poster, kaos, gitu? Bisa lah. Satu turun kalau beli. Nah, di atas juga ada pertunjukan di atas, jadi selain kita kasih keplos sekali lagi, selain itu kita naik ke atas, oke? Ya. Milisi di foto di Manuel. Thank you. Ya. Oke. Oh, iya.
salam sejahtera bagi semua kawan-kawan. Ini adalah pertunjukan dari teater kampung Dupak Gangwerjo, sebuah kampung yang notabene adalah sebenarnya Bapak Gangwerjo Kremil Bangsari adalah lokalisasi tertua di Surabaya selain sebelum Bendara dan Doli. Dan tempat ini juga sudah oleh Risma sudah ditutup sebagai seperti program pemerintah yang sekedar menutup dan tidak punya solusi. Milisi dan kawan-kawan mencoba membuat satu dolanan untuk warga Dupak Mangurjo dengan segala persoalan yang dikumpulkan oleh mereka. Nah, pertunjukan ini berjudul Babu Para Bat. Bagi para penonton, mau dengan bijaksanaannya dan monggo silakan dinikmati. Babu Para Gedebat. Ada apa dengan kami, kawan? Ada apa?
Ada apa? Ada apa dengan kami, kawan? Ada apa? Ada apa dengan kami, kawan? Ada apa? Ada apa? Ada apa dengan kami, kawan? Ada apa? Ada apa dengan kami? Ada apa dengan kami, kawan? Ada apa? Ada apa dengan kami? Ada apa dengan kami, kawan? Ada apa? Ada apa dengan kami? Ada apa? Ada apa dengan kami? Ada apa dengan kami, kawan? Ada apa? Ada apa dengan kami? Ada apa? Ada apa dengan kami? Ada apa dengan kami, kawan? Ada apa? Ada apa dengan kami, kawan? Dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan juga
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar pemurah rakyatnya. Thank you.
Setelah sandang pangan, kekuarasan, kembali pahlo Cinawi, koto tentrem, ketorahajo. Murah sandang pangan, seger kuarasan. Dari sopo, dari sopo tak. Murah sandang pangan, seger kuarasan. Kembali palo Cinawi, toto tentrem ketorahajo. Dari sopo, dari sopo tak. Murah sandang pangan, seger kuarasan. Di mana berita kita?
juta kita, kawan. Di mana? Di mana juta kita? Di mana? Kalian masih saja menjaga berita ini. Ini semua jelas kumpulan kebohongan yang dicoba disuguhkan kepada kita sebagai kebenaran. Pembohongan massa yang diharapkan kita patuhi dan kita sahkan kebenarannya. Percayalah kawan, ini kumpulan kebodohan, penustaan yang direkayasa. Ini skenario besar, kawan. Sadarlah, kawan. Ini skenario besar, kawan. Sadarlah. Ini semua jelas semua bohongan, penustaan yang direkayasa. Ini skenario besar, kawan. Sadarlah, kawan. Sadarlah, kawan. Sadarlah. Sadarlah kalian Indonesia, kita sudah dilahirkan dalam kemiskinan dan penderitaan ini. Seberapa keras kita bekerja, seberapa besar usaha kita akan terus menimpa kita. Percayalah bahwa apa yang terjadi pada kita, kemiskinan ini, kebodohan ini, bukanlah itu Tuhan. Kita bisa rubahnya, kawan. Bangkit dan sadarlah, kawan. Mari kita rebut perubahan, karena perubahan telah jatuh dari langit. Tapi usaha kita untuk merebutnya. Ayolah kita berubah. Ayolah kita berubah, kawan. Indonesia, di mana kamu Indonesia? Kemana minyak bumiku? Kemana hutan lautanku? Kemana pantai lautku? Kemana lembaran gunung-gunungnya? Indonesia, kemana kau Indonesia?
Indonesia. Ada apa dengan kami Indonesia? Semuanya siap sedia. Siap. Silakan.